Halo semuanya, kita akan menjelajahi tentang salah satu megafauna asal Indonesia yang telah punah jutaan tahun yang lalu. Hewan ini sempat hidup berdampingan dengan manusia kerdil dan juga komodo. Kita akan pergi jauh ke zaman Pleistosen sekitar 1,5 juta tahun yang lalu untuk mempelajari tentang salah satu megafauna Indonesia, yaitu bangau purba raksasa atau bahasa ilmiahnya Leptoptilos robustus. Bangau purba raksasa yang memiliki habitat di Pulau Flores, Indonesia, yang sekarang sudah punah. Namun, apakah benar bangau purba raksasa ini adalah jenis burung bangau terbesar yang pernah ada di Flores? Dan apakah masih spesies yang sama dengan genus Leptoptilos yang masih hidup di Asia dan Afrika saat ini? Kita akan mencari jawabannya bersama di sini. Jadi, mari kita jelajahi lebih dalam tentang megafauna asal Indonesia ini. Chapter 1. Apa itu Leptoptilos robustus? Leptoptilos robustus adalah spesies bangau raksasa yang sekarang sudah punah. Spesies ini dulunya hidup di Pulau Flores, Indonesia, selama zaman Pleistosen, sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, zaman yang sama dengan kadal raksasa Komodo. Untuk video tentang Komodo, kami sudah buatin video secara terpisah, bisa cek di pojok kanan atas. Tapi tonton dulu video ini sampai akhir, baru lanjut ke video Komodo. Bangau ini adalah jenis bangau terbesar yang pernah ada. Tingginya bisa mencapai 1,8 meter dan beratnya bisa mencapai 16 kg. Bangau ini memiliki leher yang panjang dan ramping, paruh yang besar dan kuat, serta kaki yang panjang dan kuat. Leptoptilos robustus adalah spesies paling besar dalam genus Leptoptilos. Genus Leptoptilos sendiri memiliki beberapa spesies, yaitu Leptoptilos robustus yang sudah punah, Leptoptilos dubius, bangau besar yang masih hidup di wilayah India dan Kamboja, Leptoptilos graminivor atau yang biasa dipanggil marabou yang masih hidup di benua Afrika, dan Leptoptilos javanicus, spesies yang masih hidup di Asia dan Jawa. Namun, apakah benar bangau purba raksasa ini adalah jenis burung terbesar yang pernah ada di Flores? Fosil Leptoptilos robustus pertama kali ditemukan pada tahun 2010 di situs Liang Bua, Pulau Flores, Indonesia. Situs yang sama dengan ditemukannya fosil Homo floresiensis, manusia kerdil purba yang hidup di Flores pada zaman yang sama. Peneliti ini menemukan tulang kaki, sayap, dan leher setidaknya ada 10 individu. Penemuan ini juga memberikan wawasan baru tentang sejarah alam fauna Flores yang memiliki ekosistem yang lebih beragam dan kaya akan flora dan fauna. Chapter 2. Kehidupan dan cara bertahan hidup bangau raksasa ini. Periode munculnya Leptoptilos robustus di Flores diperkirakan sekitar 1,5 juta tahun yang lalu dan hidup berdampingan dengan berbagai spesies hewan lainnya, termasuk gajah kerdil, badak kerdil, manusia purba kerdil, dan kadal raksasa komodo. Bangau ini kemungkinan hidup di berbagai habitat termasuk rawa, hutan, dan dataran banjir. Spesies ini adalah pemakan hewan dan mangsanya termasuk mamalia kecil, burung, dan juga reptil. Mereka juga mungkin memakan bangkai hewan lainnya. Bahkan ada kemungkinan bahwa manusia kerdil juga menjadi target incarannya dari bangau raksasa ini, mengingat manusia kerdil tingginya hanya 100 cm atau 1 meter. Karakteristik yang besar dengan paruh yang besar dan kuat serta kaki yang kuat memungkinkannya untuk menangkap mangsa yang lebih besar dan sulit ditangkap. Leptoptilos robustus kemungkinan hidup berkelompok yang bertujuan untuk mencari makan dan berkembang biak serta melindungi dari predator. Seperti yang ditemukan tim peneliti yang menemukan 10 fosil bangau ini di satu tempat yang sama. Spesies ini merupakan bagian penting dari rantai makanan dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Di chapter 1, saya sempat menunjukkan bahwa genus Leptoptilos memiliki beberapa jenis spesies lain yang masih hidup hingga sekarang. Di Indonesia sendiri ada jenis Leptoptilos lain yaitu Leptoptilos javanicus atau yang biasa disebut dengan bangau tongtong. Ukurannya jauh lebih kecil daripada spesies Leptoptilos lainnya, yaitu memiliki tinggi sekitar 1,2 meter dengan berat 5 kg. Spesies lainnya yaitu Leptoptilos graminivor atau yang biasa dikenal sebagai marabou adalah spesies bangau besar yang hidup di Afrika, memiliki tinggi mencapai 1,5 meter dan berat 9 kg. Sedangkan Leptoptilos dubius yang dikenal sebagai ajudan besar adalah spesies bangau yang hidup di Asia Selatan dan Tenggara, dengan tinggi 1,5 meter dan berat hingga 8 kg. Perbedaan utama antara ketiga spesies ini adalah dari ukuran dan habitatnya, di mana Leptoptilos robustus yang hidup di Pulau Flores yang pulaunya relatif kecil dan memiliki sumber daya yang terbatas, membuatnya harus bertumbuh lebih besar agar dapat bersaing dengan spesies lain. Sedangkan dua spesies lainnya hidup di wilayah yang lebih luas dengan sumber makanan yang lebih banyak. Chapter 3.
kepunahan bangau raksasa ini. Menurut penelitian, kepunahan laptop Tinus Robustus masih belum diketahui secara pasti. Namun peneliti percaya bahwa erupsi gunung berapi atau perubahan iklim menjadi penyebab utamanya. Pada zaman Pleistosen, Pulau Flores sering mengalami erupsi gunung berapi. Erupsi ini dapat menyebabkan perubahan iklim yang drastis yang diduga dapat menyebabkan kepunahan bangau raksasa ini, serta kepunahan berbagai spesies lainnya yang ada di Pulau Flores dan sekitarnya. Jika perubahan iklim menjadi penyebab kepunahan Leptotilus robustus, maka kemungkinan besar spesies ini punah secara bertahap. Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan habitat yang membuat hewan ini sulit mencari makan atau berkembang biak, sehingga populasinya menurun secara bertahap. Saat ini penelitian tentang spesies ini masih terus berjalan. Para peneliti terus mempelajari fosil-fosil bangau ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang spesies ini, seperti ukuran, perilakunya, dan cara dia bertahan hidup serta kehidupannya di zaman itu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang spesies ini, termasuk bagaimana spesies ini beradaptasi dengan lingkungan. Jadi bisa saja yang saya narasikan di video saat ini kurang tepat atau bahkan salah saat peneliti menemukan fakta-fakta baru di kemudian hari. Dalam perjalanan ini, kita telah menjelajahi dunia yang menakjubkan dari spesies Leptoptilus robustus, bangau raksasa yang telah punah sebagai spesies terbesar dalam genus Leptoptilus. Spesies ini merupakan bagian penting dari ekosistem Pulau Flores selama ribuan tahun. Kepunahan Leptoptilus robustus merupakan kehilangan yang besar bagi ekosistem Pulau Flores. Kepunahan mereka masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Dengan penemuan dan penelitian hingga sekarang, kita dapat mengetahui bagaimana bangau raksasa ini hidup di zamannya. Terima kasih yang sudah ikut menjelajahi dan mengetahui lebih banyak tentang bangau purba raksasa ini. Semoga eksplorasi ini membawa kalian lebih mengenal tentang megafauna dari Pulau Flores ini. Jangan lupa untuk share dan subscribe channel ini karena kedepannya channel ini akan menjelajahi masa lalu untuk membuat video tentang hewan purba lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.